Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد hikmah yang kuat dua ini Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-172. Syekh Zaru rahimahullah berkata, kemudian pengarang menerangkan wajah-wajah daripada faedah keperluan atau keberhajatan di samping ia dianggap sebagai perayaan bagi penuntut-penuntutnya. Rubbama wajadta minal mazidi fil baqati ma la tajiduhu fis sawmi was-salati. Mungkin kamu mendapat kelebihan kurnia dan kebesaran Allah pada masa ujian bala kesukaran itu yang jarang kamu perolehi melalui puasa dan sembahyang. Syarah hikmah. Mungkin kita mendapat kelebihan kurniaan Allah seperti ujian bala yang kita tidak perolehinya dalam ibadat yang lain. Syekh Zaru berkata, kayajidu fil faqat min mazidil iman wal ilmi wal ma'rifah wal ma'rifah al haqiqah ma la yajidu fi ghairiha li'anna al-ubudiyyata fiha azhar wal da'wa fiha ab'ad wal nafsa fiha aqrab ilal haqqi wa ab'ad minat takabur. Kadang-kadang didapati dalam ujian daripada penambahan iman, ilmu dan makrifah yang sebenar, yang tidak didapatinya kerana ubudiyah padanya lebih zahir dan dakwaan padanya lebih jauh, sedangkan nafsu padanya lebih dekat pada yang hak dan lebih jauh daripada takabur. Firman Allah Ta'ala, kullu nafsin zaiqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami mengujimu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Ibn Kasir rahimahullah ta'ala menyatakan, iaitu kami menguji kamu dengan pelbagai musibah dan berbagai nikmat, lalu kami melihat apa yang bersyukur, siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur, juga siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Al-Maghari berkata, Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian kepada manusia seperti lain yang mahu menguji kamu. Oleh itu ujian ke atas kamu diumpamakan seperti menguji emas ketika akan dibersihkan dengan api daripada kekotoran yang mencampurinya. Justru Allah Subhanahu wa taala mengetahui kamu bersabar menghadapi setiap dugaan atau mensyukuri nikmat yang dikurniakan kepada kamu. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, kami menguji kamu dengan kesukaran, kekayaan, halal dan haram. Kemudian kami lihat bagaimana kesyukuran dan kesabaranmu. Syekh Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala berkata, ini mengalihkan pandangan kita kepada bentuk latihan tarbiyah ketika ditimpa bala. Bala yang menimpa akan menyedarkan kita dan ia merupakan nikmat yang tersembunyi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hikmah ini mengajar kepada kita beberapa perkara. Pertama, cuba dinyatakan bahawa apabila kita melihat ujian dan apabila kita melihat cubaan, maka kita melihat dalam bentuk yang begitu positif dan bukan dalam bentuk perspektif sangkaan buruk atau suzon.
Di mana secara positifnya, yang pertama kita aku dan kita yakin setiap sesuatu itu tak lari daripada qada dan qadar Tuhan. Justru mengimani dengan qada dan qadar Tuhan merupakan salah satu asas rukun iman yang enam. Jadi di situ bila kita letak beriman itu, sudah tentu kita dipahami. Tambahan pula, kita telah meletakkan sifat redha. Bila kita redha, bermakna kita telah memastikan makna iman kita dengan qada dan qadar tu di mana kita redha. Dan redha ini sebagaimana kata Syekh Abdul Wahid bin Zaid yang merupakan seorang ulama sufi, ar-ridha babullahil azam. Keredhaan itu merupakan pintu Allah yang terbesar. Tapi payah orang nak redha dengan semudah-mudah, kerana apabila dia lihat secara zahir, memanglah dia akan merasakan sedikit ujian, bala dan keluh kesah. Tapi di sebalik itu banyak mengajar manusia. Baik. Yang seterusnya, apabila ditimpa dengan sedikit kesukaran, maka boleh jadi kita akan bersungguh-sungguh dalam ibadat mengatasi dalam keadaan kita diwajibkan beribadat. Contoh, apabila kita biasa, kita senang, kita tak susah, kita tak sakit. Apa kita buat? Kita sembahyang, kita puasa, kita ibadat. Tapi sembahyang pun macam biasalah. Pergi masjid, sembahyang, balik. Kalau rasa gagah malam, bangun sikit, sembahyang sikit. Biasa. Sebab ini suasana kebiasaan. Tetapi tak kala kita diuji dan ditribulasi, pada masa itu kita rasa ada sesuatu yang mesti kita selesaikan dalam hidup kita. Antaranya tak lain tak bukan, kita mesti minta tolong dengan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Dengan cara nak berdoa dan nak minta tolong, maka kita tingkatkan prestasi acara ibadat kita. Kita sembahyang malam banyak, kita zikir banyak, kita baca Quran banyak, kita muhasabah diri banyak. Jadi di situ kita nampak situasi biasa ibadat kita adalah biasa. Tapi situasi apabila kita ditekan dengan keadaan seperti ini, maka prestasi kita jauh naik daripada apa yang kita sangkakan. Terus ke depan. Itulah hebatnya apabila berlaku sedikit tribulasi. Baik. Yang ketiga, di mana kadang-kadang perkara yang kita tak nampak ialah yang ini yang disebut oleh pengarang. Boleh jadi dengan ujian itu menjadikan kita ini mendapati lebih daripada ketika mana kita dalam prestasi ibadat. Orang tu sembahyang, orang tu puasa, orang tu ibadat. Baik ke tidak baik, jawabnya baik. Tetapi tak kala seseorang itu dia diuji, maka dia akan begitu bersungguh-sungguh beribadat sehingga masa dia ibadat itu dia rasa manis ibadat tak pada-pada tempat lain. Ada orang tu sebagai contoh, dia kena penjara. Dia sembahyang. Masa dia sembahyang, masa dia sembahyang di masjid, masa dia sembahyang di apa ni, kita kata kat tengah malam ibadat, dia adalah biasa. Tapi tak kala dia merasa dia ini dipunyanya, dia terasa dia tak bersalah, dia rasa sedikit hatinya. Pada masa itu dia sembahyang, walaupun di belakang jerjak-jerjak besi, tapi sembahyangnya jauh memberi kesan yang cukup besar pada jiwanya. Yang ini apabila dia keluar balik pada penjara, dia tak rasa dah macam dia rasa sebelum pada itu. Tengok tuan-tuan, ini cara betul lah, maknanya cara betul. Jadi di sini apa yang kita katakan bahawa faqat ujian ini dia dapat lebih daripada apa yang dia dapat macam dia ibadat biasa sahaja. Baik. Kedua, kadang-kadang
dengan ujian yang kita dapat ini, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi satu pelajaran dalam hidup kita. Banyak benda dalam hidup kita, antara perkara yang kita kurang sebagai sepintas lalu saya sebut, antara perkara yang kita kurang namanya appreciate. Apa makna appreciate? Makna appreciate ni lebih kurang, saya tak pandang nak masuk putih, tapi maknanya berlaku penghargaan. Kita kurang menghargai. Apa benda kita kurang menghargai? Contoh pertama, sebagai contoh, air. Air kita kurang menghargai. Tetapi apabila berlaku sekarang, Allah, kamu yang susah. Tuan-tuan jangan bayangkan, tuan-tuan, tuan-tuan macam saya susah tu okey lagi. Kurang-kurang carilah sungai-sungai sepang, itu bang pergi berenang boleh juga. Tuan-tuan bayangkan orang susah, orang tu duduk apartmen tingkat 13, lift rosak, air tak ada, anak 8. Tuan-tuan macam mana? Dia semangat dengan isteri dia, tiap-tiap hari dia mandi wajib. Bayangkan. Tuan-tuan fikir, anaknya dengan hak ni pampersnya, dengan nak mandinya, dengan ninya, lift rosaknya, ngamuk dalam stres. Stres. Ha, jangan main tu. Ha, jadi bila kita tengok macam Allah susahnya tu. Ini satu. Jadi kita tak appreciate. Sebelum daripada ni kita tak pernah fikir bahawa udara ni adalah penting. Tapi sejak 2-3 tahun ni baru kita didedahkan dengan IPU index 180, 100 bahaya. Hak batuk banyak, hak demam banyak, hak sesemua banyak, hak asma banyak, udara kotor. Kadang-kadang kita tengok orang asli duduk dalam hutan tu lebih sihat daripada kita. Kita nak makan pay macam coklat, cekok. Orang asli tu makan dia tak basuh, sihat teman. Sebab apa? Sebab mungkin udara dia bersih. Udara dia bersih, habuk yang kecil-kecil tak ada. Duduk berlari kami, kita berlari boleh 20 meter kak, wahak dah letih lemah. Ini udara, ini penting. Tadi air, ini udara, Allah penting semua. Jaruk nak tengok tak apa nampak susah tengok. Ya, ini kita tengok. Kadang-kadang belum pada ni kita rasa okey, tapi sekarang ni Allah susah. Susah. Ini pun sebahagian daripada ujian. Appreciate. Yang ketiga, kalau kita tengok contoh yang lain lagi, apabila kita tengok dengan suasana harga barang lain, kita pengusi. Pernah tak kita fikir bila harga barang akan turun? Macam mana? Pergi kedai, ikan ayah ni, ikan ni berapa harga? RM2 sekilo. Allah, biar benar, biar betul. Betul ni. Allah, kejut tu. Tengok barang ni, susah. Hak mari semangat nak curi, aku nak curi apa hari? Barang murah dah. Orang pun bagi saja je. Sedangkan cerita macam tu, hak perekat umur 50-60 tahun, dia pernah rasa masa dia kecil hari tu. Ikan orang beri saja. Durian, nak beli durian. Siapa dia rajin beli durian sebiji harga RM50? Ya kan? Tapi sekarang umur ya, dulu 50 baku RM50. Sebaku siap. Mau ambil lah. Aku tak tahan kau banyak sangat. Lima tak kapung pun makan letih lah dia. Banyak sangat. Ya. Siapa tahap tu? Dalam keadaan seperti itu. Jadi, appreciate ni penting. Kita menghargai. Dalam bahasa Islami, mensyukuri nikmat Tuhan. Mengguna dengan sebaik. Sebab tu Nabi ajar apa? Nabi kata, jangan membazir sekalipun kamu berwuduk dalam sungai
sekalipun sungai itu airnya banyak. Walau antum fi nahrin, walaupun kamu dalam sungai air itu banyak mengalir, jangan bazir. Pelik, Nabi cakap aja tu pelik. Tuan-tuan, dalam sungai. Tapi itulah cara Rasulullah SAW ajarkan kita. Jadi ini pun satu masalah. Yang kedua, isu yang kita terlepas pandang, dengan musibah seseorang itu akan dikurniakan banyak ilmu. Sebelum pada ni kita tak tahu simulasi, tenggu, radar, tak tahu. Injin kapal terbang ada berapa? Satu. Edo ada empat. Hopso ada enam. Oh, tahu dah. Dah kalau tak ada, keluar pulak ke bawah hopspan. La ilaha illallah. Oh, pilot berapa tukang bawa? Seorang ke dua? Pilot, dua pilot. Oh. Banyak maklumat kita dapat. Jadi pandai semua dah ni bahagian kapal terbang. Anak-anak boleh khusus kapal terbang. Tugas sang masing-masing. Oh, tahu habis. Cara mana boleh tak nak buat U-turn, U-turn kat mana dia jadi tahu cara nak selang macam mana, laut kedalaman berapa, ada kata 3 kilometer, hak sebenar kata 60 meter je, ada kata hak dalam lagi gini-gini, boleh tak ada tak pesan, tahu api siapa boleh tengok bu. Jangan main tuan-tuan, sebut-sebut macam ni kena tampak betul kita, kita bimbang kot ni cakap-cakap ni, tak boleh sensitif. Orang tengah naik hawk semua dah sebab tinggi kan, kapal terbang tu tinggi dan naik hawk. Jadi benda-benda macam ni pun satu hal lah, kita pun jadi susah hati hari ni je. Cuma dari segi kaedah Islam ni, setiap sesuatu tu mesti ada kesudahan. Cuma kita tak tahu ending ni macam mana, sebab kita tak tahu perkara ni nak ramah ke apa tu, cakap lah. Tapi sebenarnya hari tu Tuhan saja yang tahu. Bila di luar jangkauan, kita tak payah reka lah. Allah saja yang tahu. Hidup ke, mati ke, sihat ke, naik ke, hijack ke, ataupun tenggelam dalam laut ke, Allah saja yang tahu. Allah saja yang tahu. Baik. Jadi kita dapat ilmu, banyak ilmu. Kalau penulis buku boleh buat buku, tapi takut bahaya masalah. Ha, maknanya kita akan dapat ilmu, kita disuap dengan pelbagai ilmu. Sekarang ni orang Malaysia tahu ilmu kapal terbang. Kapal terbang 777-370 tu berapa usia dia, 9 tahun ke, 11 tahun ke. Kapal terbang boleh hidup berapa tahun ke. Co-pilot kalau tidur dalam kapal terbang macam mana, macam mana, tahu habis dengan ni. Tiap-tiap hari. Jadi kita ni telah sebenarnya kalau orang yang pandai, dia dapat banyak maklumat-maklumat hadam. Jangan ambil maklumat daripada Ustaz Zul. Tapi kalau nak bahagian pilot, ambil pakar-pakar pilot yang 30 tahun, 20 tahun yang beri pandangan dengan pengalaman. Ha, itu. Kalau kita tengok orang ini daripada DCA, daripada ni buat kenyataan-kenyataan. Ha, itu boleh ambil. Sebab mereka kerja bidang. Jadi Tuhan nak bagi ilmu dan nak bagi makrifat. Yang ini secara tak langsung kita dapat. Kadang-kadang kita fikir kita sakit tuan-tuan. Siapa dia tahu tentang kecil mani? Tak tahu sangat. Tetapi tak kala dia sakit kecil mani, dia tahu dah naik berapa darah dia, kecil mani dia 6, 7, 12, 13, 25, 80. Ha, dia tahu. Cik mana ni? Tahap ke apa? Berat ada. Dia cakap kawan dia, saya sikit baru 30. Kawan dia kata, Allah, 30 sikit apa je? Darah kau manis, gigi kau manis, mulut kau manis, manis semua. Dah 30. InsyaAllah. Jadi, apa yang kita nak sebut, apabila berlaku tu, terdedah ilmu. Yang ketiga, dengan ujian, sebenarnya, selain daripada saya sebut appreciate yang pertama tadi ataupun bahasa kita syukur, kedua ini. Yang ketiga, kita mengenali sesungguh-sungguhnya manusia.
Kalau tak uji, kita tak kenal hak mana kawan, hak mana lawan, hak mana ambil kesempatan, hak mana betul-betul jujur, hak mana betul-betul ikhlas. Itu terpampang. Itu ujian. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang politik lah sebagai contoh, masa dia jatuh, adalah 2-3 orang kawan dia ajak minum air semua gini-gini. Dia akan kata apa? Hari ni baru aku tahu hak mana sebenar kawan, hak mana sebenar ambil kesempatan. Kita kalau ada kat dia, kita cakap dia bodoh. Baru tahu. Patut orang tahu lah bodoh. Apa baru tahu? Tahu lah benda ni. Hari ni masalah kita, belum baru tahu. Tapi tak apalah, bila kita belajar ni, biar kita tahu awal lah, senang. Jadi jangan baru tahu. Tengok. Dengan keadaan macam tu, kita tahu. Yang ini. Terserlah. Sebelum saya datang ke sini, saya tengok video sikit. YouTube, tak ada kerja, tengok. Seorang tokoh Islami terkemuka, Allamah Almarhum Syekh Ahmad Didak rahimahullah, orang yang baik. Ahmad Didak rahimahullah ni tuan-tuan, dia sekolah sampai umur 16 tahun ya. Aku tak masuk mana-mana universiti. Aku tak masuk Darul Ulum. Aku tak masuk. Aku hanya kerja jual makanan sikit-sikit, jual kedai uci, jual. Kebetulan tempat aku kerja tu ada orang panggil apa ni, missionary. Ada missionary daripada Amerika. Daripada mereka ni belajar, mereka akan tanya aku. Mereka buat aku ni bahan uji kaji. Bila dia tanya, aku semua jawab I don't know, aku tak tahu. Islam. Apa itu Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu. Hal lain tanya aku tak tahu. Jadi menyebabkan bila dah banyak sangat aku kena tanya ni, dia akhirnya aku rasa semangat nak belajar. Dan menariknya, tak kala dia belajar, dia baca, dia kaji. Buku yang pertama dia buat kajian tajuknya buku Izharul Haq. Seorang tokoh yang kerjanya jawab persoalan isu berkenaan dengan Kristian, soalan-soalan. Tapi tuan-tuan tahu, kata dia, mula-mula mukadimah aku baca buku tu, aku kejut. Cerita tentang Inggeris atau orang putih masuk India. Jadi apa kaitan? Jadi aku baca, aku faham. Dan bila aku faham, pada masa itulah aku terdedah, aku jadi minat sangat. Maknanya tuan-tuan, nak jadi bijak tak mesti masuk universiti. Tak semesti. Kalau ambil moral story case Syekh Ahmad Didak. Tapi saya nampak kekuatan, kesungguhan, semangat kental nak dapat ilmu. Akhirnya dia dapat ilmu banyak. Dia baca kuat tuan-tuan. Tuan-tuan ingat nak debat dengan orang ni boleh pakai sengih gitu? Tak boleh. Mati kutu. Dia cerita apa berlaku di India. Bila mana puak-puak ni masuk, dia ada missionary ni mengaji tentang Islam, dan dia cuba nak condemn kelemahan-kelemahan Islam. Yang hebat lagi, dia cabar ulama-ulama Islam. Ulama tak boleh ni. Ulama mengambil satu sikap, kita menjauhkan. Sebab bimbanglah sama ada dari segi kena tangkap ke, kena apa ke, macam-macam. Jadi orang ni lagi meta, lagi samsi. Cabar-cabar, tiba-tiba seorang ulama Islam bangkit. Maulana Abdul Aziz rahimahullah. Tuan-tuan tahu, masa nak debat tu, yang datang berapa orang? Kata Syekh Ahmad Didak yang dia ada, yang datang tu hampir 100,000 orang. Penuh. Hak belakang memang tak dengar lah, pakai tepuk je semangat.
kata, 100 ribu. Bila mula berdebat, orang Kristian tanya kepada Syekh Ma'lidah, kepada Syekh Maulana Abdul Aziz, awak mula dulu, kita nak debat ni awak mula dulu. Ulama Islam kata, tuan mula dulu, awak mula dulu. Kata dia, tuan mula dulu, awak mula dulu. Dia kata, tuan kena mula dulu. Sebabnya yang pertama, tuan ajak kami berdebat. Kedua, tuan tetamu kami. Walaupun tetamu tak diundang, tapi tuan tetamu, jadi kami menghormati tuan, tuan kena mula dulu. Dia beri hujah. Jadi kawan ni pun kata, okey lah, tak apa, aku mulakan. Soalan pertama, di manakah Muhammad Nabi kamu sekarang? Ulama Islam, sekarang tuan-tuan, tuan-tuan kena mikir, otak ulama ni bukan nak mengajar pada tuan-tuan. Nabi duduk dalam tanah, duduk di Madinah, duduk kubur, duduk makam situ. Ni sekarang ni jangan kita cakap macam tu. Ni sekarang ni nak lawan dengan kafir. Faham? Nak lawan dengan musuh Islam. Jadi biasanya dia kata jawab. Jawab. Akhirnya ulama ni jawab, Muhammad berada di dalam syurga Firdaus dengan Tuhannya. Dengan kawan ni pun kata, okey. Soalan kedua, kalaulah Muhammad berada di dalam syurga Firdaus bersama dengan Tuhannya, apabila terjadinya pembunuhan Sayyiduna Husain, cucu kesayangannya, salah seoranglah, apa yang dia buat? Dia tak tolong ke? Ulama ni dia. Lalu kawan ni dia rasa poin ni dia kuat. Dia hentak kaki dia, dia jawab, jawab. Provok. Maka ulama menjawab, Muhammad menangis. Muhammad menangis bersama dengan Allah di langit, di dalam syurga. Poin kuat lagi. Dia terkejut. Apa? Muhammad menangis? Ya, Muhammad menangis. Muhammad menangis. Tak mampu nak tolong. Tak mampu nak tolong cucu dia, kesayangan dia. Ya, Muhammad menangis. Tengok, dia kata, Muhammad dengan Tuhan dia, Allah, tak mampu nak tolong cucu dia. Dia menangis. Tengah-tengah keadaan macam itulah, tiba-tiba kawan ini jawab, Muhammad, Allah menangis, tak dapat nak tolong cucu dia. Tapi bukan cucu dia saja dia tak dapat nak tolong, anak dia Isa pun kena salib, dia tak dapat nak tolong. Term point habis, rebah kawan ni. Kalau faham-faham lah, dah faham mikir dulu balik, baru senyum sorang. Tuan-tuan tengok, tengok, fabuhital lazi kafar, tercenganglah, pakai bodoh gitu ya kan. Tengok, asalnya nak berangkat dah, tiba-tiba dia masuk berangkat pula, tak boleh jawab apa dah, senyap habis. Itu hebat. Wallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yani ya kubaka. Yang ke-19. Kepentingan berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, ajarkanlah doa yang aku boleh berdoa dengannya dalam solatku. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita pakat baca doa ni 2-3 kali. Ikut saya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam hadis ni, pertama, dua orang kanan sahabat yang akrab, satu namanya Abu Bakar, satu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni dia boleh tanya kat Nabi dan dia boleh minta kat Nabi satu doa yang boleh dilaziminya pada masa solat, pada masa puncak. Maka Nabi bagi tahu kepada sahabatnya yang menjadi penggantinya selepas itu. Maknanya, kalaulah seorang hebat bertemu dengan seorang hebat minta sesuatu, maka orang yang hebat itu akan bagi yang paling hebat daripada yang hebat. Tengok, maknanya doa ni adalah doa yang cukup hebat. Kerana Nabi tak ajar budak-budak kecil, tapi Nabi ajar sahabat yang antara sahabat kanannya. Jadi di situ kita nampak. Dan bila-bila doa ni yang pertama sekali nak memberi satu keinsafan. Nabi ajar kepada Abu Bakar tentang bahawa mengaku diri kita sendiri, kita ni banyak zalim. Jadi kita minta ampun kepada Tuhan dan minta rahmat. Kalau seperti Abu Bakar yang kita kata itu syibih ataupun hampir tidak ada dosa, bukan kita kata dia tak berdosa, dia orang seolah-olahnya sahabat yang cukup tinggi martabat dia. Kalau itu keadaan pun, Nabi ajar supaya baca doa, minta zalim, minta selamat daripada zalim, kelemahan kita. Maka kita ni lebih aula lagi. Yang kita terdedah dengan begitu banyak perkara seperti itu. Ini satu poin. Yang kedua, kita tengok Nabi SAW ajar kepada sahabat ini doa minta rahmat dan minta keampunan. Ampun dan rahmat
bila bergabung, maka itu kemenangan yang besar. Bila keampunan, maka pintu rahmat akan dapat. Bila keampunan, maka orang tu akan ubah hidup dia. Dengan kata lain, mengabdikan diri kepada Allah sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dalam ibadat. Dan pada masa itu bila bersungguh-sungguh dalam ibadat, kesannya cukup lumayan. Bila orang tu bersungguh dalam ibadat, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepadanya cukup-cukup hebat. Ini dia. Oleh kerana itulah kena doa tuan-tuan. Doa kita mengiktiraf kelemahan kita ni tak jadi masalah. Baik, comel sangat. Comel sangat. Siapa dia yang tak ada dosa? Kita ni banyak dosa. Tok guru ada dosa, ustaz ada dosa. Siapa dia tak ada dosa? Yang tak ada dosanya Nabi, Rasul. Jadi dengan sebab itu bila kita sentiasa meminta doa, mengiktiraf, maka sudah tentu kebaikan. Tuan-tuan, saya percaya dan saya yakin, kalaulah 1 juta manusia umat Islam turun di satu tempat, tadah tangan angkat dan salat hajat, bermula dengan pemimpin tertinggi di bawah panahan cahaya matahari, dan sedikit tazkirah ringkas, dan berdoa beramai-ramai, Allah pasti memakbulkannya. Dengan kita beristighfar, bertaubat, dan kita tak payah minta 1 lah, kita minta 10 lagi. Kita minta sahabat-sahabat yang ada dalam kapal terbang tu selamat. Kita minta turun hujan. Kita minta hilang jerbu. Kita minta ekonomi stabil. Kita minta ringgit kukuh. Kita minta kadar jenayah kurang. Kita minta perpaduan dikukuhkan. Kita minta sifat-sifat mazmumah itu dibuang. Minta semua sekali. InsyaAllah tuan-tuan, InsyaAllah Tuhan bagi. Tapi masalahnya kadang-kadang ialah hak baiknya 2-3 orang, tapi kasural khabas, kata Nabi, banyak maksiat. Bila banyak maksiat ni, sekali pun orang soleh doa, Tuhan tak makbul. Ini the point. Saya tak nak menyalahkan siapa-siapa. Kita semua, kita semua. Bukan masalah tuding jari, bukan cerita zaman tuding jari lah. Kita semua, kita semua. Pernah berlaku di Mesir. Mesir ni dia berlawan dengan Ethiopia, Habsyah. Perang. Bila berlawan, setiap kali berlawan kalah Mesir. Orang Mesir gagah pergi kalah. Lalu bila kalah ni, Bashar ni, ataupun kita kata Perdana Menteri Raja dulu, Bashawak, dia panggil ulama Azhar, tolong bagi satu alternatif kemenangan kita. Ulama pun kata salah satu cara nak menang, kita kena baca Sahih Bukhari. Ha, tengok cerita. Baca Sahih Bukhari tu lah. Sebab mereka dah baca dulu. Baca Sahih Bukhari. Setuju baca dulu. Jam ulama ni mari pakat baca. Lepas khatam, khatam harapkan laju baca. Ramah. Khatam. Perang lagi. Natijahnya kalah lagi. Kalah tu. Bila kalah dia orangnya mana tuan-tuan? Raja ni panggil. Bila panggil, raja ni kata, mu ni ulama saja je. Piah je merah besar. Lubah je labuh. Doa tak makbul. Apa benda? Semua senyap-senyap.
Tak jawab. Pemimpin ni marah lagi. Mesir marah. Tengah-tengah marah ada tengah seorang tu jawab. Dia jawab. Dah perangai ada betul. Dia jawab. Terkejut kawan ni. Dia kata, balik sini. Maka ulama ni pun balik sini. Tengah nak balik ni kata, hak bunyi tadi mari sini. Hak bunyi tadi mari sini. Hak bunyi tu pun datang. Kawan-kawan ni kata, habis dah sekali ni. Habis dah. Bapa mulut kata sangat kawan. Patut senyap je. Bawa. Lalu cakap lah. Awak ni kenapa cakap macam tu? Ulama ni kata, minta maaf. Awak suruh kami ibadah. Awak suruh kami doa. Awak suruh kami baca Sahih Bukhari. Awak suruh kami munajat. Awak suruh kami sembahyang. Awak suruh, awak suruh, awak suruh. Tapi arak banyak. Tapi maksiat banyak. Tapi solat tak jaga. Dia baca satu-satu-satu. Terkejut kawan. Dah nak buat macam ni. Taubat pada Tuhan. Kembali pada Tuhan. Akhirnya semua pakat kembali. Barulah Allah bagi kemenangan. Tuan-tuan, tengok. Pendekatan Islam ni terlalu banyak. Terlalu banyak tuan-tuan. Saya yakin dan saya percaya, walaupun kita tak baik, tapi kalau kita pakat taubat pada Tuhan, insyaAllah kita jadi baiklah. Tak kira siapa dia pun. Perkara macam inilah patut kita boleh lakukan. Tak payah tuan-tuan. Bukanlah semayang ajak tu sampai cuti sehari. Ambil setengah jam, dua jam. Kupuk tempat yang paling besar sekali boleh kupuk. Stadium Kejali. Kat mana? Kita ada orang baik. Suruh dia jadi. Terus kira tak payah panjang. Tengah-tengah panas. Pendek je. Boleh 10 minit jadilah. Kita doa panjang. Boleh setengah jam. Doa betul-betul. Masing-masing muhasabah ni. Selesai. Sudah tu minta maaf-maaf. Balik ya, insyaAllah. Kau usah-usahlah. Lepas hari tu insyaAllah Tuhan akan bagi natijah. InsyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Saya rasa sekadar tu hari ni saya tak dapat nak buka soalan banyak. Kebetulan kesihatan dan juga apa nama ni, kita kata saya nak kata ada tamu haji satu tafakur fiddin. Ada beberapa perkara, buku-buku yang ni boleh dapat sana dengan sana. Isu yang kedua, minggu depan di sini dan juga dinilai kita cuti sekali. Minggu depan kita cuti sekali dan insyaAllah selepas pada tu kita sambung balik insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, kru bapa kami, keluarga kami, pemimpin kami, sahabat-sahabat kami, diri kami utamanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan hidup dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah sahabat-sahabat mereka yang hilang dalam kapal terbang MH370 777, ya Allah. Berilah mereka ini keselamatan dan bawalah kepada keluarga mereka dan ditemuilah, ya Allah, ya Rahman. Ungkailah kami kemelut ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami hujan yang sebaik-baik, ya Allah. Hendakkanlah kepada kami jerbu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kepada kami air yang bersih, yang baik, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalal wal Ikram. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.